Oke, cek 123. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, ketemu lagi bersama Vincel 105 Pro ya. Channelnya manusia biasa yang hidup dengan cara yang luar biasa. Oke, kali ini gue lagi jalan-jalan aja nih, jalan-jalan malam ya, cari udara segar ya, karena gabut nih. Gue jalan-jalan aja. Oh, ini gue di lampu merah Pulau Gadung ini. Kelapa Gading nih, perempatan. Oh, di depan ada Satria nih, Satria tapi pakai lampu rednya warna biru ya. Itu lampunya kayak strobo ya, nyala-nyala begitu itu bikin pedes di mata sebenarnya bro. Cuman gak tahu aja dia belum kena aja apa tilang ya, dan dia udah menyalahi apa ya aturannya. Lampu rem itu wajibnya warna merah, lampu sen itu warna kuning ya. Dan ini depan gua nih, buat teman-teman ngeliat kali di kamera gua nih, nyala nih, nyalanya warnanya biru. aduh, gaya boleh ngap, tapi ya gak gitu-gitu juga gitu loh gayanya. Itu bikin orang kelapa itu namanya. Orang kadang gua kalau lampu sirine ya, lampu strobonya polisi itu aja pedes banget kena mata. Apalagi ini di stop lamp kan standby terus itu tuh. Mungkin teman-teman bisa lihat sendiri tuh, nih Satria gua intilin sengaja dari belakang nih, plat nomornya E4402 KZ ya. Dia kayaknya orang daerah Indramayu apa daerah Cirebon itu, kayaknya perantau juga gitu kayak gua. Tapi ya dia ya disebut alay ya, alay sih bagi gua ya, buat apaan gitu, gak guna-guna juga gitu. Buat variasi ya gak gitu gitu. Itu dari belakang itu pedes banget itu lampunya asli dah. Udah banyak ban cacing lagi ya. Parah, kacau asli, kacau. Ini gua ikutin terus nih, kebetulan juga nong pelapan racing. Aduh, ampun. Ah, plat nomornya no, kelihatan no, di mana dah? 4403 KZ ya, platnya E depannya ya. Dia plat nomornya. Ah, saya sekali dia lurus. Ah, gua mau belok lagi ke kanan, sialan. Asli, gua kocak banget itu. Kayak lampu kayak begitu. Depan ada polisi noh. Oke, buat teman-teman nih, gue selalu ngingetin di konten gue selalu bahas safety riding ya, karena tujuannya apa, buat teman-teman juga gitu biar selamat, biar nyaman juga berkendara di jalanan gitu. Jangan nggak mau kan celaka ya, siapa sih yang mau, orang gila kali mau celaka. Gue juga mau celaka. Nah seperti itu, dan seperti biasa nih gue berhenti di lampu merah. Dan buat teman-teman yang mau patuhi rambu-rambu lalu lintas gitu, berhenti di belakang garis marka ya, marka tengah itu loh yang zebra cross itu, alangkah baiknya berhenti di belakang seperti itu. Kemungkinan di beberapa daerah sih ada deh, biasanya dia khusus buat sepeda motor itu di depan, jadi mobil itu di belakang semua. Tapi di Jakarta itu jarang ya, jarang seperti itu. Lagian juga di Jakarta udah dikasih lampu merah aja kadang masih di serobot ya zebra crossnya. Dan gue ini berada di lampu merah mana ini, oh arah Cempaka Putih ya. Jadi kalau lurus itu ke Cempaka Putih, kalau ke kiri itu ke Pramuka, kalau ke kanan itu arah ke Danau Sunter ya, atau ke Priuk ya ke sana. Dan gue mau main ini, jadi rencananya gue mau main ke mana, ke daerah Warakas ya, Warakas 4 gitu. Ya, seperti biasa gue yang gue cari ya kopi. Tapi ya sekaligus gue jalan-jalan dan bikin konten lah, ya kali aja di jalan nemu ya, akhirnya bener juga kan. Nah itu seperti tadi itu ketemu Satria F ya, plat nomornya E4403 KZ ya, itu platnya plat Indramayu ya. Dia nggak taat banget gitu, lampu remnya gitu. Yang gua ini itu lampu remnya warnanya biru, itu sangat berbahaya sekali gitu, udah menyalahi aturan banget gitu. Dan kalau support channelnya Vincel 105 Pro, gue ucapkan terima kasih. Semoga kebahagiaan
apa iman kalian balas oleh Allah SWT dan dimudahkan dalam segala urusannya ya. Apa teman-teman yang baru hadir dan baru mampir ya di konten gua dan baru nyimak gitu dan nemuin kontennya Pijelat 05 Pro, jangan lupa like, komen dan subscribe ya, karena subscribe itu gratis, subscribe itu gak bayar ya. Yang bayar itu kuota, bukan subscribe-nya. Aduh, ini macet banget ini jam-jam kantor ini. Aduh. Kebiasaan orang Indonesia seperti ini nih, bawel banget. Udah tahu macet mas ya, mainin klakson. Asli, parah banget. Udah tahu macet, mainin klakson. Gue juga ada klakson, berisik banget gitu. Was lo. Aduh, klakson dimainin. Gua nih, gua selalu ingetin dan selalu bilang ya di konten gua, di setiap gua jalan pasti gua ingetin safety ratingnya ya. Oh, dari mulai motornya, dari mulai personalnya ya, dicek ya. Surat-surat jangan lupa gitu, lampu lampu utama, lampu rem, lampu sein itu wajib nyala gitu, jangan nyampe ini dimatikan ya. Maksudnya harus wajib nyala semua gitu. Parah. Waduh, ini ada lagi nih, rempetan bertiga gak pakai helm lagi. Aduh, bang. Hey, halo, buset, keren. Aduh, ada lagi orang Indonesia nih, ada dah, asli bener dah. Tadi gue nemuin Satria gitu, Satria F dalam burenya pakai warna biru, dan itu ketemu lagi tadi, kayaknya itu apa ya, Shopee ya. Dia apa sih namanya, driver online Shopee ya. Dia pakai apa sih namanya, rempetan bertiga bawa dua cewek cakep lagi. Anjir, padahal bangku gua kosong ini, bisa gua bonceng ini jok gua. Aduh. Hati ini orang-orang pada pulang kantor ini, makanya macet. Aduh, parah. Macet. Macet tepol. Aduh. Wih, bocah kecil loh di dalam mobil. Oke buat teman-teman yang udah hadir, jangan lupa like, komen, dan subscribe ya. Karena subscribe itu gratis, subscribe itu gak bayar ya.
duluan, tinggal duluan. Udah tahu depan macet, ngelaksonin. Buat teman-teman yang udah hadir dan udah nyimak konten yang pinjol atau pesan ngobrol, jangan lupa like, komen, dan subscribe-nya ya. Sampai ketemu di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.